get more insight about breaking paradigm. Please welcome Antonny Liem, CEO of Merapati Incubator and Merapati Media. Halo, apa kabar? Masih okay, semangat? Masih rame lo. Terima kasih everybody to stay for us with us all this way. This is the end session and hopefully we could deliver one of the best. Saya terus terang amat sangat agak gugup ya kan, di panelisnya ada host kondang, ada unicorn, tapi anyway I hope kita akan diskusi semoga enak dan asik. The whole day idenya adalah mengenai transform now, dan kita hari ini bicara di panel ini kita bisa mengenai breaking the old paradigm. Jadi bukan cuma sekedar dari seharian kan kita bilang the why udah ada, now we try to listen to the actual story bagaimana perusahaan-perusahaan ini yang meskipun masih relatif muda di bawah 10 tahun semua, tapi sudah membuat paradigma baru di industri-industri mereka. Oke, okay, so saya akan bagi bahasa Indonesia. So, nobody minds if menurut saya bagi bahasa Inggris mungkin dia garu-garu ya anak Jakarta Selatan, tapi kebanyakan bahasa Indonesia. Jadi pertama-tama kita panggil dulu the one and only the host Mata Najwa dan juga sekarang founder dan Narasi TV, Mbak Najwa Shihab. Sorry, saya panggil Nana ya. Silakan. Oke. Okay. Kemudian orang yang bertanggung jawab membuat kita kemana-mana nggak kena macet, dan kedua buat kita makin males karena mesen makan langsung datang, Nadiem Makarim, founder dari Gojek. Hey Nadiem, welcome. Silakan. Kemudian ketiga, kita juga panggil orang yang kalau suka membuat kita tergoda tiap kali mau cari barang, ada promo gitu, cari barang ketemunya di sana terus, founder dari Tokopedia, William Tan. Hey Will, thank you. Dan terakhir, last but not least, juga orang yang bertanggung jawab untuk membuat kita makin boros juga, apalagi sekarang-sekarang ini udah mau Desember, mau liburan ya, banyak promo. Kalau mungkin belakangan tiba-tiba ada yang dedar gitu, promo geledek. Nah ini, co-founder dari tiket.com, Gaery. Silahkan Gaery. Welcome, duduk-duduk. Thank you guys. Ini. Halo. Halo. Nana. Saya biasanya di situ sih. Biasanya di sana sebelah sana saya ingat. Enggak boleh tukeran ya? Enggak boleh. Okay. Tapi nanti kalau saya udah kalut gitu mungkin saya tukeran. Mendingan ditanya atau enggak, saya mending nanya deh kalau sama Najwa Shihab. Anyhow, congratulations to all you. Pertama-tama terima kasih. Semua sibuk banget. FYI ini semua mereka punya perayaan tapi mereka kayak satu Nana kan barusan minggu lalu dapat dua penghargaan ya Mata Najwa ya. Apa itu? Kemarin dapat satu jadi tiga. Kemarin jadi tiga, oh jadi tiga, langsung oke. Apa aja tuh? Untuk Mata Najwa kita baru dapat Best Talk Show dari KPI, okay. Kemudian dapat Program Inspiratif Terpopuler dari Indonesian Television Award, terus semalam dapat Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin. Alhamdulillah. Congratulations. Terima kasih. Terus kalau Nadiem juga ada congratulations juga. Ada apa? Congratulations for you too, right? Ya. Yeah. Nadiem ini baru menjadi ayah lagi, jadi ya. Anak kedua baru sebulan. Congratulations. Dua anak perempuan ya. Iya. Terima kasih loh masih sibuk belajar. Belum tidur kan soalnya kan kelihatan. Iya tidurnya aja. Baru sebulan. Ya. Kalau William ini juga sama. Dia habis ulang tahun. Jadi ya. Jadi Harbolnas itu adalah ulang tahun ternyata beneran. Selamat ulang tahun belated ya, dan Harbolnas-nya juga oke okay, ya. Kalau tiket aku udah cek ya, lu ulang tahunnya Agustus. So thank you for being here. Anyhow, kita akan mulai. Ini ada perusahaan yang saya bilang tadi di bawah 10 tahun semua usianya. Jadi untuk pembukaan mungkin karena tiga ini nggak perlu diperkenalkan banyak. Saya mau mulai nanya dari yang update saja. Kita mulai dari perusahaan paling tua, Tokopedia kan Will. Tokopedia itu udah usianya tahun ini adalah Tahun ke-9 memasuki tahun ke-10 ya. Dan sekarang itu ya 9 tahun berjalan, karyawannya berarti udah berapa? Hampir 3.000 orang sekarang. Hampir 3.000 orang dan saya lihat kalau nggak salah terakhir juga ada presisi similar, ada sekitar 100 juta barang yang tersedia di Tokopedia. Iya, jadi sekarang kita memiliki 4 juta penjual. 4 juta penjual. Bulan kemarin jumlah pengunjung unique visitor sekitar 85 juta. 85 juta per bulan. Per bulan ya. Luar biasa. Dan sekarang juga udah mulai memperkenalkan fintech ya, financial services di Tokopedia ya. Dari dulu udah ada tapi sekarang mulai doubling down ke sana. Oke, jadi kalau dari yang 9 tahun kita move ke yang next youngest
yang 8 tahun, Gojek 8 tahun bener ya Nadiem ya, tahun ini 8 tahun, memasukin tahun ke-9, ulang tahunnya adalah bulan November, lagi promo sekarang kan. Silakan dulu kalau mau dijual diingetin lagi, yang pengguna Gojek GoFood, angkat tangan. Waduh, jadi itu semua, yang Tokopedia angkat tangan. Wah, semua juga, tiket juga, ya udah selesai. Nah, tunggu, Nana tunggu dulu. Kalau Gojek sendiri, kalau GoFood katanya kan sekarang Gojek is always there by GoFood and GoPay, right? Ada nggak yang bisa di-share? GoFood kan, like how many people, kita tahu lah statistik yang lucu-lucu, yang nomor satu adalah martabak, masih ya? Oh enggak. Udah enggak sekarang? Demil Arik sama fried chicken. Fried chicken iya, sekarang nomor segala macam ayam goreng itu emang selalu nomor satu lah. Segala macam ayam goreng selalu nomor satu. Masih martabak tapi deket. Tapi deket ya? Deket. Ingat gak kira-kira sehari itu orang berapa sih orderan GoFood? Waduh, saya gak boleh bilang. Gak boleh bilang ya? Oke. Tapi udah pasti GoFood layanan food delivery terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara. Dan itu artinya orang kita memang suka makan kabar, atau mager? Dan kabar baiknya adalah kita baru launching GoFood di Vietnam. Baru aja, baru 2 hari gitu. Baru 2 hari, selamat-selamat. Iya. Baru saya mau nanya tadi, the international expansion apa kabar? Sampai mana coba? Baik, baik. Di Vietnam udah ngambil pangsa pasar 35%. Wow. GoFood udah launching, jadi sekarang kita jadi global company. Bentar lagi Singapura, ditunggu ya. Iya. Jadi akun sama bisa dipakai di Singapura ya kita bisa, ya. Jadi kalau ke Singapura bisa pakai akun Gojek. Amin. Next ke tiket. Tiket tahun ini tahun ke-7. Betul ya. Tiket itu Agustus juga ya. Agustus. Seperti Tokopedia. Tokopedia Agustus 17 kalau enggak salah ya, Will ya. Kalau kita Agustus 12. Agustus 12. Oke lah, lebih. Kalau tiket sendiri kan gimana? Ada update apa yang mau di share? Regional expansion. Ya. Selain geledek ya, geledekmu itu gimana? Oh, musim iya, hujan, geledek tiap kali dengan geledek ingat wah beli tiket. Ada yang kemarin nggak rencana jalan-jalan tiba-tiba jadi jalan-jalan. Oh gitu ya. Gara-gara harga geledek itu kemarin lumayan. Target kita 10 kali lipat dari hari biasanya. 10 kali kemarin pas during online ticket week. Dan terus, tercapai? Hampir tercapai. Hampir tercapai. Which is very good. Terus satu lagi, ya tahun ini kita udah pasti bagian dari GDP juga. Ya kan? Terus lumayan dari tahun lalu udah 5x, udah 5 kali lipat dari itu lalu. Artinya pertumbuhan 5 kali itu pertumbuhan 5 kali lipat. Omset. Yes. Omset. Pertumbuhan omset 5 kali dari tahun lalu. Yeah. Oke. Okay. Congratulations. Yeah. Nah, sekarang kita memang kenal, semua orang kenal Najwa Shihab dan Mata Najwa. Tapi hari ini dia di sini bukan sebagai itu saja, tetapi juga untuk sebagai foundernya Narasi. Kalau tadi 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, Narasi udah berapa tua sih umurnya? Baru 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Okay. Makanya sebetulnya enggak pantas duduk di tengah. Pantas saja kali ya. 10 bulan. Kayaknya penonton pantas, tapi boleh enggak mungkin diceritain namanya apa? Narasi ya. Namanya Narasi. Narasi itu apa? Narasi itu TV digital. TV digital. Kita bikin konten dan kita sebar kontennya di berbagai platform, mostly di digital, tapi ada satu konten yang kita taruh juga di TV, Mata Najwa, itu kita kolaborasi dengan Trans 7. Tapi selain bikin Mata Najwa, kita juga bikin sekarang ada 12 konten yang kita buat, 12 program yang kita buat, okay. Dan insya Allah tahun depan akan keluar 3 konten lagi. Sekarang memang platformnya di YouTube, tapi kita juga sudah punya website yang juga relatif masih baru dan belum pernah di launching secara resmi. Kita punya sejak bulan Mei, Narasi.tv. Nama website-nya apa? Narasi.tv? Narasi.tv, ya itu karena memang baru dan kita juga masih melakukan banyak persiapan. Salah satu yang kita lakukan adalah kita roadshow ke daerah-daerah untuk pelan-pelan mengenalkan Narasi.tv lewat konten-konten yang kita buat. Ini dari 10 bulan yang lalu roadshow-nya atau? Roadshow-nya iya, sejak awal tahun kita keliling daerah, sudah 6 kota yang kita datangi dan kita juga bikin komunitas. Karena kita percaya konten iya, konten penting, tapi juga perlu ada komunitas yang bisa mengamplifikasi konten-konten itu. Dan kita perlu kolaborasi dengan banyak pihak dan semua yang ada di sini adalah teman kolaborasi Narasi, tiket.com, Tokopedia dan Gojek tentu saja, dan GDP juga teman strategic partner kami. Dan karenanya saya merasa 10 bulan ini perjalanan yang sangat cepat dan sangat menarik karena belajar begitu banyak hal baru di dunia digital. Jadi mungkin bisa simpulin kalau namanya startup ya, kalian yang udah di atas 5 tahun, it was longer, tapi makin lama makin mepet gitu kali ya. 10 bulannya dia mungkin 3 tahun, 2 tahunnya kita dulu kali, karena saking gilanya. Anyway, tadi bilang baru roadshow dan belum launching, bakal ada launching nggak?
Iya, insya Allah kita akan launching 2 minggu lagi di Tennis Indoor Senayan. Ini event pertama di Jakarta. Sebelumnya kami memang sengaja memilih di luar daerah dan yang di ujung-ujung kami ke Sorong, ke Papua Barat, kami ke Ambon, kami ke Banyuwangi, kemudian ke Jogja, ke Semarang. Dan memang 2 minggu lagi kita akan bikin di Tennis Indoor Senayan. Jakarta berarti ya? Di Jakarta, tanggal 24 dan 25 November kita akan bikin apa yang namanya Narasi Play Festival. Narasi Play Fest. Narasi Play Fest itu kita akan ada... Itu seperti apa berarti? Seperti permainan play, as in bermain dan play, memencet tombol play video, jadi play festival. Tempat kumpulnya konten kreator, kita akan ada kreator talk, kita akan bikin panggung musik, akan ada... Pastinya Gojek, Tokopedia, semuanya, tiket terlibat juga di sana ya? Semuanya terlibat dari ujung ke ujung, karena nikmatnya dunia digital itu kolaborasi dan para suhu master ini sudah sangat berbaik hati untuk... Karena mencoba. Memang narasi adalah yang anak bungsu, paling bontot. Mungkin banyak dari audiens yang belum pernah lihat, dan kita ada beberapa video tadi udah disiapkan, mungkin kita puter. Minta izin kalau tiket punya TVC banyak banget, Tokopedia udah banyak banget, Gojek banyak banget, dia nggak pernah pakai TV, belum ada TVC kan? Belum, tapi belum. Tiap minggu malam, tiap Rabu malam ada ya di Mata Najwa. Tiap Rabu malam ada di situ. Anyway, kalau gitu kita ada beberapa video, mungkin kita coba dari FOH bisa dibantu, ada 2 video, kita mulai dari video pertama dulu kali. Halo Mbak, Assalamualaikum, ini Najwa. Saya suka kemewahan. Semuanya pada baper gitu aja. Gue bisa menang. Gue Mario. Gue ada. Bagus ya. Dapet. Kalau kamu. Karena Anda sekarang orang yang paling dicari-cari, Pak. Ini Pak, wakil orang begini ya. Ada gini. Ya, sekitar 1 juta, 2 juta per bulan. Untuk meraih kekuasaan sebanyak mungkin. Hujan Show! Kita bakal nemenin lo. Saat ini saya sedang berada di masjidnya. 3 menit lagi, aku 3 menitan lagi. Ayo, aku tahu. Yang menonton ini juga adalah sisipan atau komedi. Kalau kita bahas hari ini, ada bila. Oh, tepuk tangan dong. Itu pre-launch ya, berarti ya pre-launch. Tapi kita lihat banyak judul-judul itu adalah program-program yang disebut ya? Iya, program-program. Jadi ada yang Mata Najwa yang tentu orang sudah familiar karena memang sudah 9 tahun sekarang. Tapi sekarang sejak setahun lalu diproduksi oleh Narasi bekerjasama dengan Trans7. Kemudian ada yang eksklusif digital Catatan Najwa, itu talk show yang sifatnya lebih, topik-topiknya lebih berbeda dengan Mata Najwa. Kemudian kita juga ada Buka Mata, program investigasi, kita ada Narasi People, program dokumenter, kita ada Buka Buku. Masih banyak lagi berarti dan ya? Dan banyak lagi, ya. Jadi memang beragam show. Kayaknya Catatan Najwa pernah ada dua tamu di sebelah itu ya? Iya. Mata Najwa juga ya dulu Mata ya? Mata Najwa, ini semua tamu-tamu. Saya untuk riset, saya look back loh. Saya look back ke belakang, dulu Mata Najwa ada Nadiem sama Zaki ya. Nadiemnya masih agak lebih culun. Ditanya gaji, jadi boleh tanya gaji gak sekarang? Jangan-jangan, oke, off the record. Oke, so thank you. Jadi ada satu lagi video mungkin kita cepat-cepat putar adalah yang lebih ke... Oh, yang ini roadshow. Jadi selain kita bikin konten, kita juga bikin roadshow ke daerah-daerah. Offline-nya berarti offline ya? Offline yang kita lakukan untuk juga mengajak orang daerah bikin konten. Kita merasa terlalu banyak konten itu Jakarta sentris, sementara di daerah ada begitu banyak sebetulnya talent-talent, konten kreator lokal. Dan juga kita ingin mengajak lebih banyak anak muda untuk bergerak, melakukan sesuatu, salah satunya dengan menciptakan konten yang beragam dari daerahnya masing-masing. Oke, jadi ini komunitas offline punya event. Mungkin bisa tolong diputar video keduanya. Ini saat tadi ya. Kita terbesar sebagai bangsa saat ini, saya berani bilang tantangannya korupsi. Pertanyaan saya itu the point. Jadi betul kan Anda yang mengorganisir kota kosong itu?
kayaknya lebih seru di sana harus tepuk tangan daripada di sini. Tapi jadi narasi itu, tapi what is it about? It's a TV digital, tapi visi misinya apa-apa, buat apa? Politik atau anti korupsi atau you know, why you make it? Bukan politik yang pasti, karena hidup lebih dari sekedar politik. Hidup lebih dari sekedar politik. Iya, sangat apa? Bahwa sekarang semua hal ditarik-tarik politik itu karena mau. Oh, saya gini juga salah ya tadi ya. Salah semua gini apapun salah. Tapi yang jelas bukan hanya politik, bahwa ya Mata Najwa itu memang identik dengan politik, tapi di narasi kontennya beragam dan targetnya memang anak muda, karenanya memang pendekatannya juga kita bikin yang relevan untuk mereka. Dan kalau ditanya apa visi misinya, saya selalu bilang dan saya selalu percaya tiga isu penting di negeri ini, anti korupsi, toleransi dan partisipasi, karenanya apapun konten yang kami create itu selalu berdasarkan values itu. Jadi anti korupsi, toleransi dan partisipasi. Nah, ini kan hari ini topik kita adalah breaking the old paradigm, mendobrak paradigma lama dan membuat paradigma baru, ya kan? Ini masih narasi dulu sebentar, adalah kan again, Najwa Shihab udah 17-18 tahun karirnya di host, sudah jadi Wapemret, Mata Najwa udah menang penghargaan sampai household name lah. Terus why you know this? Kenapa bikin startup gitu? Karena keseringan interview pelaku startup jadi penasaran atau kenapa? Enggak, sebetulnya rasa gatal dunia digital itu sudah ada sejak lama, sejak sebelum memutuskan untuk jeda dari perusahaan lama dan bergabung. Cuma memang saya merasa sekarang cara orang mengkonsumsi media jauh berubah, karenanya konten yang juga harus tersedia itu harus menyesuaikan begitu. Dan saya merasa ada begitu banyak peluang dan potensi di luar televisi untuk menyampaikan konten dan informasi yang beragam. Karena sekarang dunianya semuanya mendapatkan informasi lewat sini. Dan terkadang ada orang yang menganggap, wah kalau begitu program TV-nya saja dipotong-potong pendek dan dimasukkan ke dalam digital, and it's not that simple and it's not that easy gitu. Jadi memang konten yang dibikin harus spesifik, harus apakah sejauh. Jadi mulai karena memang penasaran dengan. Karena penasaran. Dan pingin. Iya, dan karena mungkin sudah takut terlalu nyaman berada di satu. Comfort zone gitu ya. Iya, dan Nyesel nggak? Apa? Nyesel enggak? Karena kan keywordnya enggak gampang, it's not easy. Nanti kita mau dengar ceritanya teman-teman ini mengenai the easy part. Kalau ada, enggak ada. Jadi nyesel enggak? Nyesel kenapa enggak mulai lebih awal? Nyesel karena enggak mulai lebih awal, luar biasa. Okay. Karena you know, to make a new paradigm, you need a certain kind of mindset kan. Karena orang kan biasanya comfort zone salah satunya. This is the way it used to be. Kayak Gojek gitu, Nadiem. You know, 8 tahun yang lalu pastinya nggak kayak hari ini, smartphone, internet penetration segala macam. Apa yang waktu itu bikin Nadiem, I mean we can read, kalau riset tahulah rasa gatal macet melulu di Jakarta, tapi pengen tahu your inner thinking bahwa kok bisa nekat-nekatnya percaya bahwa bakallah bisa nanti si Gojek driver itu pakai apps dan orang mesin Gojek juga pakai apps gitu. Itu gimana awalnya? Di awalnya, tapi Gojek itu ada dua fase ya, walaupun kita 8 tahun umurnya, aplikasi kita ini baru 4 tahun. Jadi Gojek itu lahir kembali, reborn berarti dia reborn sebagai technology company, sebagai suatu app, itu di 2015. Jadi sebenarnya transformasi itu terjadi di periode yang sangat lebih pendek lagi gitu, sekitar 4 tahunan gitu. Dan tadinya kita berpikir kita hanya ingin men-solve satu problem, yaitu gimana cara dari A ke B di Jakarta. Tadinya cuma Jakarta pikirnya. Cuma Jakarta doang. Gimana, itu tahun berapa? Waktu pertama ya itu ya? Waktu pertama, itu 8 tahun yang lalu. Gimana caranya kita dari A ke B secepat mungkin, se-reliable mungkin. Itu aja dulu, problemnya tuh awal dari frustrasi kolektif dari semua orang di Jakarta, semua teman-teman saya, semua peer-peer di kantor dan lain-lain. Semuanya komplainnya sama, frustrasinya itu selalu mengenai kemacetan dan kita nggak ada cara untuk dari A ke B yang terpercaya, reliable dan cepat. Itu aja gitu. Nge-pitch ide awalnya ke siapa? Ketemu partner dulu atau kayak gitu? Enggak ada yang mau dana. Yang lain gitu enggak ada yang apa sih gitu ya. 3 tahun enggak ada yang mau dana. 3 tahun enggak ada yang mau dana. Tapi it was working. You actually did something. Iya, ya kita organik aja tumbuhnya gitu. Manual ya berarti ya. Sering kepepet selalu gitu. Ya udah 3-4 kali udah mau bangkrut sebelumnya gitu. Tapi ya udah kita terus aja gitu. Dan selama 3 tahun
pertama itu karena gak ada yang mau danain, saya harus kerja di tempat-tempat lain buat nyari duit buat danain Gojek. Oh, tapi you held that dream. Masih semuanya ngotot aja, bukan ini pasti deh gitu ya. Iya, karena buat saya situasi di Jakarta pada saat itu gak acceptable. Itu sama sekali gak acceptable. Kenapa? Oke, kita udah tahu satu-satunya cara untuk tercepat transportasi itu pakai roda dua. Tapi kenapa saya ditembak setiap kali hampir 50.000 cuma buat dari sini 4 km. Sekarang Gojek berapa? Tergantung promo. Promo bro. Lebih murah. Kenapa harus semahal itu? Kenapa kalau saya lagi butuh ojek nggak ada ojek? Kalau lagi nggak butuh ojek menuhin trotoar. Jadi itu udah klasik. Situasi market failure atau situasi structural inefficiency. Jadi awalnya susah cari funding, karyawan juga susah. Waktu akhirnya the inflection point pertama nih sebelum yang sekarang nih. Apa tuh, ingat gak waktu itu ceritanya gimana? Kayak kan kayak you have a dream and then ngotot bahkan kerja tempat lain masukin. What was the thing that make people waktu itu siapapun your first backer? Okay deh yuk gitu. Saya 3 tahun gak dapat funding eksternal, masih bisa survive. Itu kan artinya ada sesuatu kebutuhan yang perusahaan kecil ini benar-benar dan terus grow, tapi grow-nya pelan ya, gitu. Gini aja gitu ya. Jadi waktu saya bilang investor, pitch-nya gampang aja sih. Saya udah siap cabut dari kerjaan saya untuk ngelakuin ini full time. Perusahaan ini 3 tahun gak pernah didanain, gak pernah mati. Mau gak ini dijadiin technology company? Udah, itu aja. Oh, that was the pitch. That was it. Pokoknya kalau kita bikinin ini app, paling parah ya gagal. Paling parah ya gagal. Tapi upside-nya infinite. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita bisa crack problem transportasi di Jakarta, apalagi yang bisa kita crack? Oke, dengan mobile informal sector ini yang besarnya luar biasa di Indonesia, tapi nggak ada yang peduliin mereka, nggak ada yang mikirin potensi mereka itu besar. Jadi kalau mau ditanya paradigm apa yang ada di otak kita yang orang lain gak punya, kita punya kepercayaan kepada nih supir ojek bahwa dia itu adalah salah satu aset paling valuable di negara kita. Tapi orang, persepsi kebanyakan orang sama sekali tidak, wah gak aman, gak reliable, gak service oriented, gak profesional, bau lah, kotor lah, macam-macam. When that happened, bahwa proven fast forward kan ternyata enggak tuh. Ternyata all those things yang orang pikir tadi gak aman lah, inilah itulah, gak ngerti teknologi, ternyata berhasil. Itu by design atau, you know, does it fall to your lap? Oh, syukur kayak gitu ternyata, atau actually you try to make system untuk make it. Iya, itu konsep faith atau iman kan. Oke. Okay. Kita harus percaya dulu suatu hal itu possible sebelum itu bisa terjadi. Belum tentu semua hal yang kita percaya itu terjadi. Tapi udah jelas kalau kita tidak punya keyakinan atau iman kepada itu terjadi, ya udah nggak mungkin terjadi gitu. Jadi waktu kita bilang okay, ojek itu bisa profesional dan digunakan berbagai macam orang yang tadinya nggak pernah naik ojek, itu orang kita diketawain sama orang. Ya udah, kita coba aja, berhasil. Terus waktu kita bilang, tau nggak nih ojek-ojek ini pasti jago beliin makanan, abis itu ngirimin makan ke tempat-tempat orang. Wah, diketawain lagi kita. Nggak mungkin, ya ojek sih ngojek, mana mungkin bisa shopping buat makanan. Ternyata GoFood gitu. Kurir, waktu kita bikin GoSend, itu lain kedua. Orang pada nggak percaya, nggak mungkin tuh barang bakal hilang semua. Berapa orang di sini pernah gunain GoSend? Voucher nggak, ada code voucher gitu? Bukan, tapi itu masalah utama inovasi adalah ngedengerin orang yang terus bilang itu tidak bisa terjadi. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sudah pasti mayoritas orang bilang itu tidak mungkin terjadi. Itulah tanda biasanya ada kesempatan. Ya betul. Kalau semua orang bilang itu impossible, itu impossible. Nah, mungkin nih. Nah, kalau Gojek kayaknya ya, I mean you and the founders, especially you, I think banyak driven by this. I want to prove them wrong. Like, you know, aku punya, I believe ini adalah invisionnya, and I want to prove them. Tokopedia juga kan, ini this both tiket atau Tokopedia juga interesting story. Mungkin tiket dulu kan, tiket. You know, I would say nomor incumbent player-nya boleh. Ya, okay, the bigger player selalu ada di sana tuh. Terus industri travel kan is old industry, network-nya, mafianya, semuanya udah ada. Kalian kan like a bunch of young founders.
Terus waktu itu Ahmad yakin dengan bootstrapping. Jadi bootstrapping artinya mereka ya tadi kayak Nadiem 3 tahun kerja masukin lagi ya. Dia untuk beda loh, kalau travel kan you need a lot of money to grow. Kenapa nekat? So actually problemnya travel satu. Satu ya. Karena untuk masuk ke bisnis travel itu butuh cash banyak banget. Jadi bedanya kalau misalnya kita misalnya contoh tiket pesawat kita mau beli, itu tuh kita harus taruh dulu duit kayak pulsa. Jadi tiap hari tuh kita tuh harus taruh duit dulu ke airline, baru kita bisa jualan. Jadi bayangin misalnya omset let's say per hari berapa puluh miliar ya, kita harus punya duit berapa puluh miliar atau 100 juta kita punya duit 100 juta. Itu semua travel agent sama problemnya di situ. Namanya kenapa yang tadi you bilang kan yang bisa survive ya yang gede-gede. Nah, tapi mungkin another thing yang problem yang gedenya enggak yang tiketnya story mungkin bukan problem industri tapi iya, apa kalian jadi dari sisi itu kita lihat ini harusnya dengan begitu kan jadi segi contoh harga jadi enggak transparan. Harga bisa beda-beda loh di setiap tempat. Terus sudah gitu availability juga kita enggak pernah tahu airline yang mana. Jadi dulu problemnya itu simpel, pas saya pertama kali sampai Indonesia mau beli tiket ke Singapura butuh waktu hampir 6 jam. Kenapa? Karena harus telepon, email, SMS, email lagi, schedule yang baru, email, abis itu akhirnya dikirim tiket aslinya ke kantor. Itu butuh 6 jam. Terus kenapa kita enggak bisa as simple as buka aja gitu. Dan yang gampangnya di semua negara di tempat lain udah begitu. Oke, jadi itu waktu itu mulainya barengan dengan yang teman satunya kita, lagi. Kita waktu itu mulai sama begitu. Nah, bedanya pada saat kita mulai, kita bootstrapping lumayan lama sih. Kita bootstrapping ya, 5 tahun. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. 5 sampai 6 tahun sampai tahun lalu. Ya. Cuman satu hal yang kita lihat adalah we believe kalau misalnya startup industry doesn't have to be kayak harus keluar duit di depan segitu banyak, terus sudah gitu losing a lot of money baru bisa gede gitu. Itu sesuatu yang kita coba jalanin selama 6 tahun dan ya buktinya kita masih survive. Selalu ya, menempel gitu ya? Gak mudah sih, setengah mati gitu okay. Karena yang seberang kita tuh luar biasa gitu. Jadi keywordnya sama. Nah, cuman minimum abis 6 tahun ada kita ngeliat ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, kita udah tahu caranya. Jadi pada saat kita terima duit itu kita udah bisa tahu kita harus ngebomnya di mana gitu loh dengan jadi, jauh lebih efektif. Karena 6 tahun udah di sini kosongnya di sini melulu. Yeah, exactly. Udah penasaran taruh di sini cara mainnya gimana lah kasarnya yeah. Gitu. Nah, Tokopedia juga kan namanya you know, William kan dari daerah ya kan. I mean is a story yang semua orang kenal. Terus Tokopedia tapi agak bedanya I remember Tokopedia apa sangat disiplin dalam fundraising. Disiplin dalam fundraising. Karena dulu kita pernah ngobrol dan for you waktu itu ya, at least is a validation, right? Market validation juga, investor validation. Tiap tahun kan memang ada fundraising tuh. Dan you see it as a pit stop, I remember you said. Jadi kayak tiap kali fundraising itu kayak racing terus berhenti, ganti terus gitu. Itu kan agak beda dengan bootstrap. Tapi pingin tahu paradigma dobrakannya adalah even waktu Tokopedia mulai, itu kan udah ada marketplace juga. Udah jadi gitu. Kenapa nekatnya itu? Apa what were you trying to introduce? Tokopedia bukan e-commerce pertama di Indonesia pastinya. Yes. Tapi sebenarnya marketplace pertama di Indonesia. Marketplace kan? Pertama ya. Model bisnis e-commerce dari tahun 90-an ketika internet sudah ada di Indonesia, ada perusahaan retail online misalnya seperti Bineka. Yeah. Itu kan Bineka jualan produk sendiri. Hmm. Kemudian lahir banyak classified platform seperti Kaskus, Toko Bagus, Berniaga. Ini mirip seperti Craigslist di Amerika Serikat. Itu juga di tahun 90-an. Jadi ibaratnya website-website yang punya traffic, orang bisa listing barangnya, tapi si platform itu tidak memfasilitasi transaksi. Jadi kalau mau bertransaksi, hubungi saja penjualnya. Cuma listing ya berarti gitu ya? Listing seperti itu. Yeah. Sebenarnya paradigma yang mau dipecahkan oleh Tokopedia itu, karena tadinya dari daerah, kami melihat bahwa ada lingkaran setan bernama urbanisasi di Indonesia ini. Orang-orang di luar pulau, di kota kecil justru harus membayar harga yang lebih tinggi untuk barang yang sama yang kita bisa nikmati di kota besar. Dan orang-orang di kota kecil pasti menabung seumur hidup mereka agar berharap bisa mengirim anak mereka untuk mengembangkan bisnis mereka di kota lebih besar atau sekolah di kota yang lebih besar untuk mendapatkan kesempatan hidup lebih baik. Nah, sebenarnya paradigma itulah yang ingin Tokopedia pecahkan. Kita melihat lewat internet sebenarnya masyarakat Indonesia dengan 17.000 pulau sudah terhubung satu sama lain tapi belum punya kepercayaan satu sama lain. Kalau mereka sama-sama bisa ketemu di kota yang sama, mereka bisa menggunakan platform seperti classified platform, iklan baris. Tapi kalau mereka berada di kota yang berbeda, itu biasanya modal percaya aja setelah ditransfer, ternyata kena tipu gitu. Barangnya nggak pernah dikirim. Nah, masalah itu yang mau kita pecahkan.
marketplace sebenarnya bisa menjawab itu, karena marketplace itu mengambil tanggung jawab untuk menjadi jadi dari jembatan. Awal memang itu yang memang William dan teman-teman itu pikir sebagai visi solusi buat problem itu gitu ya. Iya, dan marketplace itu di Amerika misalnya eBay itu sudah ada dari tahun 96, di China sudah ada dari tahun 2003 di Taobao. Indonesia tahun 2009 belum ada satupun platform yang sifatnya memfasilitasi transaksi. Full sampai transaction. Full sampai transaction. Nah, Tokopedia berusaha membangun itu. Dari tahun 2007 sih sebenarnya ingin membangun itu, tapi baru terwujud di tahun 2009. Jadi ada 2 tahun juga ya, kayak Nadiem tadi 3 tahun sendirian, itu belum ada yang percaya gitu. So I guess benang merah salah satunya untuk bilang paradigma lama atau business as usual, how do we change it? Memang perlu ada sedikit ngotot dan tenacity gitu ya, karena it doesn't happen just like that. Ya kan, butuh waktu sampai kita sendiri harus selalu percaya supaya bisa meyakinkan orang lain, investor, karena memang tetap butuh investor in the end of the day. Nah, investor is an important part obviously. Tanya si William lagi, kan I remember, mungkin I don't know if it's true or not, tapi Tokopedia itu salah satu yang mungkin made the internet industry di Indonesia secara publik, karena you announce nilai investasinya. Yang lain-lain kan cenderung karena private nggak pernah di announce, tapi you announce apalagi yang besar, dan 100 juta 2014 itu kayak kong buat di Indonesia, itu tiba-tiba investor semua, oh apa nih di Indonesia nih, dan sebenarnya kayak 100 juta investornya jadi kecil ya. Oh, sekarang Gojek juga kan, ya kan, everybody, unicorn, kita ada unicorn, dua dari, ini 50% dari unicorn Indonesia, atau 32, kalau menurut Pak Rudi antara ada 5, satu belum diumumin katanya. Jadi I don't know, anyhow, mau nanya, what made, ingat gak apa yang bikin 100 juta itu, maybe pendek aja, apa yang bisa bikin investor bisa taruh duit segitu gede di Indonesia di Tokopedia waktu itu? Konsistensi saja sih. Konsistensi ya. Mungkin yang di cover media misalnya keberhasilannya, tapi sebenarnya di momen Tokopedia mendapatkan funding 1 juta pertama, sebelum 1 juta pertama itu ya gagal terus. Dari 1 juta ke 100 juta itu juga gagal terus. Dari 100 juta ke 1 miliar dolar itu juga gagalnya banyak sekali gitu. Tadi bicara soal pit stop, jadi di tengah-tengah pit stop itu sebenarnya gagalnya jauh lebih banyak. Nah, mengapa bisa mencapai ke pit stop itu, saya selalu bilang ke anak-anak di Tokopedia, kita harus bermimpi dengan mata terbuka. Ibaratnya konsistensi. Apa yang kamu mimpikan, pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu harus konsisten gitu. Oke, okay. Nah ini karena kita kan konsistensi dan berat, ini ngomong ke mereka dulu yang udah agak senior gitu ya, senior-senior dulu nih. Kayak Gojek tadi kan ada dua fase, 4 tahun pertama dan 4 tahun kedua setelah itu. And all the hardship and consistency, kapan do you think Nadiem, oke okay, ketemu nih, this is it and we just gonna double down all the way. Itu ingat gak? Tahun berapa itu kira-kira? And what happened at that time? Tahun 2015. Which is apps. Kita launch app kita, terus 3 bulan setelah kita launch app kita udah hit end of year target kita. Dalam 3 bulan. Itu target, mungkin, target user ya? Itu mungkin 50% dari momen itu. Terus bulan keempat sisanya, setengahnya lagi, kenapa momen itu waktu akhirnya kita yakin. Waktu itu bulan keempat atau bulan kelima kita launching GoFood. Kita mengambil alih player nomor satu dalam waktu 6 jam. Dalam 6 jam. 6 jam. Nah pada saat itulah, setelah itu udah kelar. Habis itu udah yaudah. Yuk terus aja deh. Dan begitu kerasa udah kelar itu enak ya, kayaknya semuanya jadi in zone. Jadi everybody is kind of like ngomong ke investor gampang, ke tim gampang, ke partner gampang gitu, atau tetap aja tetap susah. Iya, karena kepedean kita itu juga contagious ya, nular. Jadinya kalau founder itu benar-benar kepercayaannya keras banget bahwa ini potensinya besar, ya investor terus juga terbawa. Jadi 50% dari pada dapat investor itu adalah numbers, pitching, strategi, dan lain-lain, tim, dan lain-lain. Tapi di 50%-nya lagi adalah conviction atau keyakinan timnya. Kalau timnya pede dan tipe itu sangat menciptakan apa ya, kayak ya trust dan juga keyakinan bahwa oh iya yeah, kalau mereka bisa percaya banget sama masa depannya perusahaan, gue juga percaya banget, ya udah gue taruh duitnya. Gitu. 2015-2016 heyday-nya. Berarti memang in a way 100 juta ya kick off-nya Tokopedia mungkin ngebantu itu juga in a way dari segi luar. Oh, jelas, what? Aku masih ingat waktu itu terjadi. Itu benar-benar ngegong. Indonesia is ready for business. Iya, yeah, Indonesia. So thank you. We are open for business gitu. Kalau balik ke narasi nih kan tadi dari 3 founder senior kita udah share, memang hardship-nya ada. Dari 10 bulan pendek ini apa nih yang for you is like
susah nih, berat. Susah nggak jadi TV untuk nge-reach ke online audience, susah nggak? Kalau bagian itunya enggak, karena memang sejak awal Mata Najwa yang saya kelola itu memang sudah presence-nya di online sudah cukup kuat. Oh, sudah ada presence di online. Sudah ada presence di online, walaupun memang waktu itu kita belum terlalu serius menggarap. Dan sejak narasi itu baru kemudian kita kelola dengan cara yang berbeda. Kalau dulu di TV ya hanya sebatas kita memanfaatkan first screen TV dan second screen kita membuat bagaimana saya bisa berkomunikasi atau narasumber lewat saya Twitter, bisa berkomunikasi gitu ya. Lewat sosial media, hanya sebatas itu. Tapi kalau sekarang dengan teknologi memungkinkan interaksinya menjadi betul-betul lebih real begitu. Bukan hanya sekedar berkomentar soal topik, soal tapi juga mereka bisa engage langsung setelah pada saat show dan setelah show. Dan itu menurut saya yang menariknya dunia konten sekarang sih. Jadi dua arah. Dua arah, bagaimana tidak hanya serta-merta didikte oleh media, bagaimana bahkan user juga bisa menjadi content maker begitu, dan itu bisa jadi tantangan dan peluang sekaligus. Jadi untuk reach out ke online media actually nggak susah ya. Kalau untuk tim gimana? Timnya tim TV, production TV, obviously beda dengan tim digital ya, itu learning curve-nya gimana? Tim awal-awal tim TV, karena saya dan teman-teman founder memang semuanya orang TV, dan memang awal-awal belajar banyak. Orang TV senior pula kan ya? Orang TV senior 17-15 tahun, tapi itu juga para lima lama. Iya, orang lama, tapi sesungguhnya ada banyak hal yang kami dapat dari institusi lama soal bagaimana membuat konten yang memang harus serius, bagaimana konten penting itu harus dibikin menarik, karena tugas kami itu sebetulnya itu membuat hal penting menjadi menarik supaya orang lain juga merasa itu penting. Karena kalau mau cuma bikin konten hura-hura, hore-hore itu sangat gampang dan sangat banyak, tapi kami percaya memang perlu konten-konten lain begitu yang harus di-create sedemikian rupa sehingga relevan pada audiens yang tambah lama tambah muda. Karena sekarang generasi Z, generasi dede-dede, saya biasanya bilang mereka generasi yang begitu sudah terekspos dengan begitu banyak hal baru. Jadi sesuatu yang kalau tidak orisinil, tidak menarik, mereka akan bilang, oh, I've seen it all, saya sudah pernah lihat, saya sudah pernah tahu. Jadi tantangannya sekarang membuat mereka engage gitu untuk merasa ini juga sesuatu yang penting, konten yang juga menarik untuk mereka ketahui. Saya ingin nanya tentang dedek-dedek tadi dan konten online. Orang TV, Mata Najwa, Najwa Shihab, lari ke online. Online kita kan video terutama kan, karena orang video. Bukannya memang kontennya penuh dengan konten hore. Artinya konten yang top 10 selalu konten hore. Jadi anak-anak muda online, dede-dede dan yang apa-apa, mereka peduli dengan konten yang tadi yang baik, serius dan itu, do they care? Karena sejak awal bahkan online, jadi sejak awal kan memang Mata Najwa bisa disaksikan minimal lewat YouTube dulu. YouTube. Dan memang beda, audiens yang nonton di YouTube jauh lebih muda dibandingkan dengan audiens yang nonton di TV. Yang masih nonton di TV, kalau belum Rabu malam ya sekarang live, tapi kalau tetap Rabu malam. Online juga ada ya. Iya, dan makin banyak orang kemudian, jadi memang usianya berbeda yang menonton di sini. Jadi saya sih ingin men-challenge begitu, yang bilang bahwa anak muda tidak suka politik, karena buktinya kerap kali Mata Najwa juga trending topic kok di YouTube. Trending topic gitu. Iya, yeah. Kalau itu salah satu indikator misalnya, dan topik-topik politik mereka jauh lebih, cara mereka mengartikulasikannya memang berbeda dengan di generasi online. Di online begitu, jauh lebih vokal, jauh lebih, ya netizen kan maha benar netizen dengan segala komentarnya begitu. Jadi memang jauh lebih ekspresif mereka mengekspresikan, tapi mereka engage, mereka tahu topik, mereka mau topik-topik, asal memang dikemasnya harus sesuai dan relevan. Jadi balik ke yang tadi masalah learning curve, how do you go through that learning curve 10 bulan ini? Dari tim yang memang TV, para tim lama gitu, masih belajar terus berarti? Belajar terus, dari mulai hal-hal yang simple sampai hal-hal yang jauh lebih, jadi hal-hal teknikal begitu, bagaimana cara bikin video yang 20 detik pertama sangat penting, karena kalau enggak orang akan lari misalnya. YouTuber, dan bukan hanya di YouTube, karena sekarang kan platform online hampir semuanya konten, sosial media, Instagram, Facebook, dan harus beda-beda, IG story, sekarang semua orang video, everything is video now, dan memang video menjadi sangat penting. Jadi konten apapun memang harus dikemas sesuai dengan platformnya, dan kita belajar banyak di situ. Dan masih belum selesai kan, baru 10 bulan. Belum selesai. Ngomong-ngomong soal konten, kan di Gojek juga mulai, dan Tokopedia juga ya, mulai ada ekspansi ke arah situ dengan GoPlay ya. Nah itu ada yang belum bisa di-share, masih cooking, GoPlay-nya udah public, tapi anything you wanna share maybe? Enggak, saat ini belum bisa share. Okay. Kita udah mulai latihan-latihan produksi beberapa film. Latihan-latihan. Kan kelihatan di cinema. Iya, benar. Go Studio dan lain-lain. Tapi konsepnya adalah kita, apapun di Gojek itu, kalau kita ngelihat suatu hal di Indonesia yang bisa diperbaiki, bisa di-improve, bisa di-enhance,
Dan saya dan Najwa sama aspirasinya dalam arti meningkatkan kualitas dan melalui channel digital. Meningkatkan kualitas, kualitas siapa? Video konten atau konten period, yaitu di masa kita ya konten ya video ya. Yeah. Unfortunately buku is less so, tapi duta baca loh by the way. Tapi primarily konsumsi milenial adalah masih video gitu. Betul. Dan itu nggak harus mindless, itu bisa high quality content, high quality production yang berbobot. Jadi online bukan alasan untuk bikin bite size yang cuma nggak ada artinya gitu, nggak juga ya. Exactly. Jadi itu aspirasinya di situ, tapi koneksinya sama layanan lain kita adalah tentunya kita punya layanan payment, GoPay, nah, dan itu follow up saya. Ya. Gojek itu kan kayak super app. Yeah. I mean a lot of things, even up to one point waktu apps versi baru, kita akhirnya harus customize yang mana yang the top yang you wanna use. Yeah. Itu dari awal memang you have that vision atau you just... Enggak, itu sih kecelakaan lagi akhirnya ya udah deh kita bikin gitu ya. Jadinya awalnya cuma transportasi, tapi setelah itu berbagai macam hal kan bisa kita layer on dari si driver tersebut. Nah dari situlah mulai suatu snowball effect, di mana akhirnya visi kita adalah kita udah bukan ride hailing app, kita bukan food delivery app, kita bukan lifestyle app, kita bukan payment app. Kita adalah satu tempat di mana super app seperti yang tadi, di mana semua transaksi di Asia Tenggara harus lewat salah satu komponen daripada aplikasi kita. Harapannya begitu, itu kan aspirasi. Dan karena apa itu penting? Karena dengan mencapai itu, kita menciptakan suatu efisiensi, suatu user experience yang sangat seamless, yang bisa menambahkan akses hal-hal lain, yang bisa meningkatkan kapabilitas rakyat menengah dan bawah, contohnya melalui financial inclusion, contohnya dengan meningkatkan SMB atau small business melalui GoFood dan layanan lain-lain, dan berbagai macam financial services ke depan. Jadinya itu aspirasinya, dan untuk melakukan itu kita harap kita bisa memberikan sebanyak mungkin masalah yang dialami orang Indonesia dan sekarang Asia Tenggara itu bisa di solve melalui aplikasi kita. Orang Indonesia dan sekarang Asia Tenggara. Betul. Contohnya kalau belanja di Tokopedia kalau pakai GoSend nyampainya kan 3 jam atau 2 jam gitu kan. Jadi itu satu contoh partnership atau kolaborasi di mana kita ingin semua, walaupun itu experience di Tokopedia, ada unsur dari Gojek yang meningkatkan experience level itu. Gitu. Yang menarik dan penting dicatat dari omongan tadi sih kayaknya ini kan you said is kecelakaan. Jadi nggak semua hal dalam transformasi, disruption itu nggak kayak it doesn't means you always have that clear vision, even though you do have that clear vision yang lebih gede. Tapi dengan kecelakaan itu akhirnya you just made the best out of the kecelakaan, you just form the narration, narasinya dibentuk di sekitar hasil kecelakaan itu tadi gitu ya, and make the best out of it ya. Karena nggak berarti udah kecelakaan terus udah deh cut, enggak. Actually try to make the best. Tokopedia juga, you have the aspiration. Karena Tokopedia punya pitch kan mulai aja dulu gitu rasanya kan. Bahwa sama seperti Nadiem, kalau Nadiem mau menggerakkan orang driver dan segala macam, Tokopedia juga kan bilang mulai aja usaha, benar gak? Betul ya, aspirasi itu dari awal atau memang awalnya kan marketplace, a place where people can actually buy online sampai kelar. Tapi kapan tuh mulai, okay, mulai aja dulu nih, we try to do social aspect lebih gitu. Sebenarnya campaign marketing pertama Tokopedia itu fokusnya ke sisi seller ya, ciptakan peluangmu. Jadi kita memang tadi mau memotong lingkaran setan bernama urbanisasi. Jadi tentunya kita berharap kalau orang kampung halaman kita misalnya di Sumatera Utara ya tidak perlu urbanisasi ke Jakarta untuk dapat pangsa pasar yang lebih besar. Mereka karena orang Sumatera Utara ya, kerasa banget. Bisa di sana saja seperti itu. Jauh. Jadi memang campaignnya seperti itu. Tapi kemudian kita sadari ciptakan peluangmu itu terlalu merchant centric. Kemudian campaign kedua kita sudah cek Tokopedia belum, itu ternyata terlalu buyer centric. Dan kita mau combine itu dan ternyata semua dimulai dari Tokopedia, mulai aja dulu. Itu relate ke semuanya. Kalau mau siapin pesta ulang tahun ya mulai aja dulu. Mau hidup sehat mulai aja dulu seperti itu. Dan gerakan itu ternyata disambut dengan baik. Makanya sekarang kita punya 4 juta penjual, menariknya 70% di antara mereka adalah entrepreneur pertama kalinya dalam hidup mereka. Jadi berhasil ya tesis bahwa okay, you wanna be a platform yang nanti orang mulai entrepreneurship. Dan sekarang dengan fintech, layanan-layanan fintech yang lebih ditaruh di Tokopedia juga membantu mereka kan? Sebenarnya Indonesia ini kita kalau berbisnis teknologi digital, kita ini sebenarnya nyontek ya. Punya benefit seperti kita punya mesin waktu. Kita punya crystal ball yang bisa
bola kristal yang bisa memprediksi masa depan dengan belajar masa lalu dari negara-negara yang sudah mengalami itu di Amerika, di China, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau mau copy paste model itu banyak sekali model yang bisa di copy paste. Kalau Tokopedia sebenarnya lebih balik ke kebutuhan consumer seperti apa. Misalnya kalau bicara fintech dari berapa tahun yang lalu, kalau mau digulirkan ya sebenarnya bisa aja. Tapi ternyata kita melihat akhirnya sudah ada kebutuhan yang cukup mass dari jutaan penjual tadi. Penjual-penjual tadi ternyata ada yang merupakan sebutan kami maker. Jadi mereka ini memproduksi barang sendiri. Kalau mereka memproduksi barang sendiri, kalau kapasitas produksi per hari cuma 10, mereka mendapatkan order 100 hari ini, mereka tidak bisa sempat. Kayak Gaery tadi waktu masih bootstrap. Iya. Dan untuk gak mereka, ada tiket dia. Gak ada ketika modal. Kita tanya ke mereka, kenapa tidak ditingkatin saja kapasitas produksinya. Dengan mereka mengatakan, saya mesti hire orang, saya mesti sewa tempat yang lebih besar, dan untuk itu mereka butuh modal. Dan kalau butuh modal, kenapa nggak minjam dari bank saja? Ternyata mereka tidak punya credit score. Karena tadi bisnis pertama mereka, ya bisnis di garasi seperti itu. Dari kemudian kebutuhan itulah, maka Tokopedia berpikir tentang solusi untuk itu apa. Maka kami juga menggandeng perbankan, fintech-fintech company lain untuk bisa men-solve masalah itu. Sudah mulai ya? Sudah mulai, dari beberapa tahun, dari hampir 18 bulan yang lalu. 18 bulan lalu. Jadi pinjaman modal tanpa agunan. Jadi pinjaman dengan agunan. Berbasis data yang ada di Tokopedia, kita bisa membangun credit score untuk mereka, seperti itu. Kalau tiket sendiri, kan tadi kita bicara bootstrap 5 tahun, you know, trying to do it, dan memang itu. Nah sekarang kan part of the bigger group. What is, you know, kalau harus dilihat, looking back, apakah kalau teman-teman ini kan memang fundraising, meskipun ya ada masa-masa keringnya juga tuh, tapi ya enggak selama kalian yang bootstrap. What do you think is, you know, kalau teman-teman ini banyak korporasi juga nih yang mau inovasi, mau startup, budget yang mereka mau masukin ke dalam itu lebih baik gede atau ya udahlah proof of concept dulu selamanya gitu sampai ada. What do you think? Belajar dari pengalaman tiket. So sebenarnya mungkin lesson learn kita mungkin salah satu startup yang agak lama bootstrapnya ya. Sama dibandingin sama sekarang, jadi antara bootstrap period sama right now gitu kan. I agree with si Nadiem juga, tadi kita ngobrol di belakang, satu hal mungkin yang paling penting ya, yang bedain adalah right now kita bisa hire the best people in industry. The best people. Dan sebenarnya at the end of the day, yang kita lihat juga adalah the driving factor dan juga kayak kita mau grow seberapa jauh, seberapa innovation juga, inovasi yang kita mau capai, itu ujungnya tergantung dari tim kita sih. Tergantung dari tim yang ada di tempat kita gitu. Dan itu benar-benar kita benar-benar ngerasain banget bedanya. Kita udah bertumbuh kayak 2,5 kali dibandingin tahun lalu. Sekarang ada sekitar 650 hampir 700. Cuman dari kita berkumpul 2 kali, tapi secara revenue kita bisa bertumbuh bisa let's say 5 kali in this case. Jadi kenapa? Karena ada banyak inovasi dan driving factor experience yang memang kita nggak bisa beli sebelumnya. Nah itu mungkin kalau ditanya, kalau misal regular companies, I think is the same. Semua bukan cuma startup, I think in this case bukan cuma startup, tapi semua perusahaan sama sih, invest in your people kan. Invest in your people. Mungkin jadi, itu satu hal aja yang paling penting. It's a good entry ke sini, karena tadi you bilang udah berapa orang? 300-400 orang, sekarang berapa orang? Hampir 700, 650. 550. 650. 3,000. Close to 3,000. 4,000. Enggak apa-apa, kan baru 10 bulan. Kita ada 110 orang. 110 orang dalam 10 bulan kan. Tadi seharian kan memang salah satunya kalau kita bilang transform now adalah korporasi juga perlu ada inovasi, perlu ada startup mentality. We call ourselves startup, narasi maybe literally startup baru 10 bulan, tapi kan udah you no longer startup, quote unquote mentality-nya startup. Tapi how do you maintain that? Itu orang ribuan, ratusan itu bagaimana you maintain that spirit gila-gila, inovasi tetap ada, berani berbuat salah itu gimana? Mungkin pingin belajar dari semua dan plannya narasi juga terakhir. Tapi mungkin Nadiem dulu karena paling gede orangnya, paling banyak. Banyak anorganik juga kan ya, soalnya you grow anorganically juga banyak dengan akuisisi, merger. Jadi kan pasti ada culture fit segala macam. How do you maintain those innovation? Itu mungkin kerjaan yang paling sulit dari semua jenis challenge di universe-nya Gojek. Managing and motivating segitu banyak orang itu sulit sekali. Jadinya kalau tanya saya secara jujur gimana cara memanage 4,000 orang, saya pun nggak tahu. Harus tanya dengan 20 general saya gitu. Jadi kuncinya adalah untuk menemukan leader. Jadinya kalau saya harus fokus sama 4,000 orang, keburu tekor saya. Udah nggak mungkin kuat.
Jadi kuncinya adalah the top, biasanya bisa dibilang for some companies ada the top 20, ada the top 50 atau the top 100. Kalau itunya udah benar dan orang-orangnya semuanya kelas dunia, sisanya turun ke bawahnya akan jauh lebih scalable, akan jauh kultur kita akan jauh lebih kental, motivasi akan jauh lebih tinggi, engagement level jauh lebih tinggi juga. Jadi kuncinya adalah menemukan these world class leaders di, dan menempatkan mereka di posisi-posisi tertentu dan memberikan mereka kebebasan untuk mengambil keputusan secara autonomous, secara independen. Itu kuncinya. Apa sih perbedaannya perusahaan yang high innovation sama perusahaan yang low innovation? Gampang. Lihat aja jumlah orang yang mengambil keputusan signifikan. Gitu aja deh. Kalau di suatu perusahaan kena misalnya kita saya pun kerja di berbagai macam different sektor, tapi kalau kita suka merasa aduh kok perusahaan kita birokratis banget gitu, itu sebenarnya artinya apa sih birokratis? Birokratis itu artinya yang ngambil keputusan ya yang itu-itu lagi. Gitu. Jadi ya jelas enggak ada inovasi. Jadi banyak hal Nadiem udah ngambil keputusan sekarang berarti ya. Wah, mati saya ada, kalau saya harus ngambil semua keputusan udah enggak punya kehidupan, saya enggak pernah lihat anak saya. Dan pasti keputusannya salah terus. What do you retain though? What do you retain sekarang? What which decision yang memang ini kalau ini gue ya gitu. Kalau di level sekarang di Gojek kebanyakan hampir 90%, 80-90% keputusan itu diambil sama tim-tim di bawah tim inti saya. Jadi mereka keputusan-keputusan yang dilempar ke saya itu sebenarnya permintaan dari tim member saya, karena mereka kalau nggak lagi bimbang ya, lagi bingung keputusan apa, atau lagi ada perdebatan internal yang cukup intens, atau dia nggak yakin, atau dia butuh support apapun, dia butuh resource atau apa, baru dilempar ke saya. Nah itulah saya ngomong sama beberapa orang, lalu saya bisa ngambil keputusan bersama dengan orang itu. Jadi saya udah nggak ngambil keputusan-keputusan. Saya sekarang kerjaannya men-challenge, men-support, dan juga mem-push. Itu aja. Challenge, support, and push. Ya, challenge sama push hampir sama lah. Tapi yang lebih penting lagi saya men-support. Jadi saya menjadi pegawai daripada tim management saya, nggak kebaliknya. Bukannya kita yang nyuruh-nyuruh dia. Sekarang yang saya anjurkan semua manajemen tim saya, mereka yang nyuruh saya, lu butuh gua ngapain sekarang. Jadi kalau mereka gak nanya berarti lu nganggur aja enak gitu ya, bisa. Gak juga sih. Karena instingnya kita sebagai leader adalah untuk, karena data kan. Enaknya kerja di perusahaan teknologi, data tuh di setiap hari dapat lengkap semua data. Jadi orang gak bisa bohong. Kita yang ngeliat ini apa nih, jadi keep on juga. Ada apa nih di sini gitu. Jadi terus ada follow up, terus ada engagement. Cuman untuk membilang, enggak, kamu harus melakukan solusinya harus X. Nah, kemungkinan besar leader yang enggak on the ground, kan di level kita sekarang di Gojek ataupun Ulip itu, ataupun tiket itu udah enggak bisa lagi on the ground. Kita ngelihatnya dari helicopter view. Itu pun konservatif bilang helicopter view, bisa dibilang dari kayak moon view. Dari moon, ya gitu. Jadi kemungkinan besar kalau kita knee jerk reaction, kita ngambil keputusan sebagai leader, iya karena saya yang tahu, saya udah paling lama di sini. Kita harus ngelakuin X, kemungkinan besar salah tuh keputusan. Udah pernah terjadi belum? Sering. Oke. Okay. Jadi karena saya belajar dari kesalahan itu gitu. Kebanyakan kali kalau mau probabilitas keputusan yang efeknya atau outcome-nya terbaik, itu biasanya keluar dari perdebatan antara saya dan leader itu. Dan setelah debat itu, dia yang harus mengambil keputusan. Karena mau salah atau mau benar, ujung-ujungnya kalau dia gak merasa itu keputusan dia, dia gak bakal stay long. Apalagi orang-orang yang bakatnya tinggi. Orang-orang bakat tinggi gak akan stay long kalau dia gak merasa dia punya otonomi. Dia tidak punya merasa dia punya creative freedom. So you act more as the sounding board sama enabler aja. Kalau orangnya jago. Apa? Kalau orangnya jago ya. Kalau orangnya gak jago, kenapa dia susah gak jago gitu reaksinya. Kalau orangnya gak world class, dia bakal biasanya mikirin dirinya sendiri gitu, dan apa yang akan meningkatkan karir dia gitu. Makanya value nomor satu di Gojek itu it's not about you. Oh, udah tahu ya. It's not about you. It's not about you. Kalau di Tokopedia ada nakama, right? Bisa dieksplor nggak? Mungkin mirip ceritanya dengan Gojek, dengan it's not about you. Nakama itu seperti apa? Iya, kalau filosofi saya membangun organisasi, justru saya belajar dari kegagalan saya merekrut orang pertama di Tokopedia. Gagal merekrut orang pertama. Ini legendary story, mungkin bisa share 2 menit. Iya,
hal pertama yang dilakukan Tokopedia saat itu ya balik ke kampus untuk berusaha yakinin orang bergabung dengan Tokopedia. Tapi berdiri 2 hari, ternyata tidak satupun yang melamar. William berdiri 2 hari? 2 hari. Gak ada yang datang? Gak ada yang melamar. Ini ya. Siapa sih gitu ya? Perusahaannya apa gitu ya? It's a back in 2009 gitu ya. Dan waktu itu sebenarnya saya marah ke Steve Jobs. Karena Steve Jobs pernah bilang bahwa untuk membangun sebuah perusahaan kelas dunia, kamu itu harus merekrut orang-orang kelas A. Sekali kamu merekrut orang kelas B, orang kelas B akan merekrut orang kelas C. Dan very soon your company will fill by a mediocre people. Bagaimana mau merekrut orang kelas A jika orang kelas C saja tidak bersedia melamar di perusahaan yang bernama Tokopedia, seperti itu. Jadi awalnya itu marah ke Steve Jobs, dan itulah pengalaman saya belajar. Telepon Steve marah-marah. Sayangnya nggak punya akses ya. Dan di sana saya belajar bahwa tidak semua yang kamu baca, tidak semua yang a successful business person ngomongin, kamu bisa terapkan. Yeah. Jadi akhirnya saya mengambil filosofi dari One Piece, komik favorit saya. Di mana ini adalah cerita tentang anak di sebuah desa kecil yang ingin jadi raja bajak laut. Dan dia diketawain oleh satu kampungnya, tapi ya dia mulai aja dulu. Dia naik sampan kecil, kemudian dia berusaha menemukan teman-teman sepemikiran yang dia sebut sebagai nakama. Orang yang punya cita-cita jadi koki nomor satu, jadi samurai nomor satu. Yang sepemikiran itu yang namanya nakama gitu ya? Nakama. Dan belajar dari filosofi bajak laut itulah Tokopedia dari awal dibangun seperti itu organisasinya. I see. Untuk pertama, seperti naik kapal, kita harus tahu kita mau kemana. Jadi pulau harta karunnya itu harus jelas dan nyata. Pulau harta karun itu adalah misi perusahaan. Misi Tokopedia itu jelas, pemerataan ekonomi secara digital. Dan di awal mungkin semua kapal itu, semua kru itu bisa muat di satu kapal yang sama. Tapi ketika organisasi bertumbuh besar, satu kapal tidak lagi muat. Kamu harus punya banyak kapal. Setiap kapal punya kapten dan kru masing-masing. Sama seperti tadi, 20-50 orang tadi berarti. Bagaimana agar mereka bisa mencapai pulau harta karun yang padahal sama. Di samudra yang luas, badai, udara, weather, cuaca tidak bisa diprediksi. Maka harus memodali mereka dengan kompas dan peta harta karun. Peta harta karun itu adalah strategi perusahaan. Dari masa ke masa strategi perusahaan berbeda, berubah. Dan di sana petanya itu harus menggambarkan secara jelas strategi perusahaan itu mau kemana. Kompas itu adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan di Tokopedia juga jelas. Satu, berfokus pada pelanggan. Dua, growth mindset. Ketiga, made happen, made better. Tapi kru kapten kapal dan kru yang paling baik itu sebenarnya bahkan bisa menakodai kapal hanya dengan membaca bintang utara, North Star. Itu adalah filosofi perusahaan. Di Tokopedia kami percaya kami hanya bisa berhasil jika membantu orang lain menjadi lebih berhasil. Kami percaya kami tidak boleh membangun kerajaan, kami harus membangun universitas. Kami percaya setiap hari semua orang itu harus punya ketulusan berbagi seperti seorang guru, ketulusan dan rasa ingin tahu untuk belajar seperti seorang murid. Dari filosofi-filosofi itulah yang ditanamkan sehingga semua kapten, semua kru punya kompas yang sama, punya bintang utara yang sama, dan tahu dengan jelas pulau harta karun yang mesti dituju ke arah mana. Memakai medium apa? Ditepuk tangan dulu. Itu mediumnya apa tapi? How do you make sure message dan values itu tuh nyampe ke bawah? Karena kan orang 3000 again, kayak tadi Nadi bilang ya susah ya kita bicara langsung ke mereka dan semua orang sama gitu. Tokopedia punya benefit di 7 tahun pertama kita hanya memiliki 80 orang. Jadi tapi setelah itu grow-nya very fast, sekarang 3000 orang. Tapi 80 orang itu hampir semua masih ada? 80 orang sebagian besar masih ada. Okay. Dan di Tokopedia karena kami mau membangun universitas, kita menselebrasi graduation. Orang-orang boleh lulus dari Tokopedia, saya bilang saya beruntung, saya sudah ketemu tujuan hidup saya. Ketika di hari pertama mereka bergabung Tokopedia, itu yang disampaikan. Gunakanlah Tokopedia sebagai kapal untuk menemukan tujuan hidup teman-teman. Kalau satu hari nanti teman-teman bangun dan sadar bahwa hanya bisa mencapai tujuan hidup kalian jika membangun bisnis sendiri atau bergabung dengan perusahaan orang lain, maka luluslah hari itu juga langsung ke people department, resign gitu, jangan tunggu lama-lama gitu. Jadi kita juga menselebrasi itu, dan banyak yang sudah lulus, kemudian balik lagi itu juga ada. Oke. Okay. rumput tetangga lebih hijau, tapi ternyata jadi, Tokopedia juga hijau. S2-nya di tempat lain, PhD-nya balik di Tokopedia nggak apa-apa. I see. Tapi ada juga yang PhD-nya di Tokopedia. Saya kan belum ngomong tadi, Nadiem lucu bicaranya. Apa tadi, kalau orang keluar, kalau kita selalu kalau ngomong sama employee, saya bilang, oke, kalau kamu cabut dari Gojek, harus bikin perusahaan kamu sendiri atau bikin organisasi kamu sendiri. Itu artinya
kita sukses. Gojek sukses karena kamu udah keluar dan bikin sesuatu sendiri. Tapi kalau gabung perusahaan lain, itu kegagalan. Beda dikit, beda dikit. Oke. Jadi kita memang sifatnya leaders-leadersnya harus walk the talk gitu. Jadi gak boleh hanya jadi jargon gitu. Jadi nilai-nilai perusahaan, filosofi perusahaan itu benar-benar dijalankan. Sesederhana itu kok. Kalau tiket kan dengan bootstrap agak lama kan orangnya berarti gak banyak ya. Dan sekarang kan obviously 2 tahun belakang, 1,5 tahun belakang itu eksponensial. Gampang banget gak? Dengan cerita tadi itu, you can relate and what did you do untuk itu? I think very related ya. Dan tapi memang kalau saya lihat, different phase, kalau misalnya company lagi ada di phase beda-beda, itu memang cara approach ke recruitment memang agak beda banget. Kita, challenge kita yang terakhir ini, yang pada saat sekitar 1 tahun terakhir adalah, I realize satu hal yang penting banget. Satu kata itu namanya secure leadership. As in kayak pada saat kita jadi leader, it doesn't mean that kita punya tim, itu gak lebih pintar dari kita. Most of the time mungkin tim saya malah lebih pintar dari saya in terms of salah satu hal gitu. Karena setiap orang beda-beda kan. Dan mungkin itu mungkin perbedaan yang paling utama karena sekarang kita di challenge, kita harus bisa hire orang yang lebih pintar dari kita. Nah, saya rasa mungkin banyak in terms of traditional companies biasanya beda karena the boss usually is the one yang making all the decision dan supposedly kayak the smartest people in the company gitu kan. But I think ya kalau misalnya the company getting bigger dan especially kayak tadi Nadiem, I totally agree. Kita gak bisa decide on anything, bahkan kayak even, karena yang paling tahu mereka yang on the ground, sometimes aja mereka bisa datang ke kita kasih suggestion, dan ujung-ujungnya kita kayak, okay, at the end of the day, it's your thing, right? So run it gitu loh, as bener-bener kayak it's something that you own it, karena ownership itu sesuatu yang gak gampang untuk dipunyain, untuk seorang di company. Pada saat kita kasih, terutama orang-orang yang mereka memang punya ambisi, punya drive yang tinggi, and quite smart gitu. Biasanya mereka pada saat dikasih challenge kayak gitu, justru mereka malah own it and do it their best gitu. Jadi ya itu sih mungkin. Even with narasi ya, Nana, dengan 10 bulan dan 100 orang, emang butuh 110 orang? I mean, kalau dulu waktu di Metro timnya memang segitu, jadi kayaknya sekarang harus segitu atau gimana? Tidak bisa dibandingkan, karena dulu di Metro saya karyawan. Oke. Okay. Saya bekerja untuk perusahaan. Dulu karyawan, sekarang? Sekarang karyawan. Founder ya? Enggak. Sekarang ya dengan teman-teman ada yang baru. Dan karena memang kan program yang dibuat banyak. Dan bukan hanya bikin konten, kita mengelola komunitas. Komunitas mata kita itu sudah ada di 34 provinsi. Anggotanya sudah hampir 100 ribu. Dan kita juga banyak event, kita keliling daerah untuk bikin event. Dan saya merasa selama 10 bulan ini... satu hal yang big break buat saya adalah ketika ketemu Nadiem, ketemu Antonny, ketemu Martin, dan kemudian Gojek dan GDP menjadi partner di narasi. Dan setelah itu saya merasa memang dunia digital itu dunia yang betul-betul pendekatannya kolaboratif. Karenanya kita kolaborasi dengan tiket.com, bisa jalan-jalan keliling Indonesia untuk ketemu lebih banyak lagi dede-dede mahasiswa, membagi mimpi dengan mata terbukanya William. Saya ngajak William kemana-mana juga untuk bercerita soal itu. Dan dengan Tokopedia juga kita akan kolaborasi sesuatu yang akan segera juga insya Allah bisa dimulai, mulai aja dulu. Jadi saya merasa memang dunia digital ini dunia yang kolaborasi menjadi kunci dan itu betul-betul kami lakukan di narasi. Alhamdulillah sudah banyak senior-senior yang jauh lebih pengalaman, belajar ilmunya banyak. Nadiem yang kasih kepercayaan sejak awal dari luar. Ketika memutuskan untuk bikin narasi, dia yang pertama kemudian ayo bikin narasi, visinya sama dan sebagainya. Jadi memang kolaborasi itu sesuatu yang begitu dirayakan di dunia digital dan itu yang kami alami. Jadi kalau di non-digital memang itu agak kurang ya, karena hubungannya dengan transform now, right? Karena transform kan bukan mengenai teknologi. Dari pagi Pak Arman Hartono BCA juga bilang, teknologi itu bukan bisnis. It keep changing, ada hype-nya, you use them untuk your business, right? Jadi di dunia offline mungkin transformnya juga kolaborasi tadi mungkin kurang kali ya, atau gimana? Karena you kept saying digital, emang di offline gak kolaborasi? Kolaborasi juga kan guys, what do you think? Atau lebih bersaing gitu? Kalau misalnya di industri travel sih dari dulu it's all about collaboration. Dari dulu ya? Udah pasti. Okay. Cuman mungkin memang ya istilahnya kan kayak to get you dari satu tempat ke tempat yang lain itu butuh konektivitas gitu kan. Istilahnya makanya kenapa actually esensialnya tiket.com adalah untuk bikin semua partner-partner ini bisa kerja bareng. Kereta api bisa nyambung ke pesawat, abis itu bisa sewa mobil, abis itu hotel. I mean like to basically make that beautiful flow-nya itu kan butuh collaboration. Nah hal itu ya memang, I mean dulu it's hard. 7 tahun lalu tuh kita as simple as gimana caranya buat airline tuh buka harga mereka online. Itu kita perlu nunggu salah satu airline terbesar di Indonesia, kita ketok pintunya 4 tahun. Like literally 4 tahun every week ke kantor dia gitu kan. It's hard, tapi pada saat terbuka,
they realize it's actually a beautiful thing gitu. I mean at the end of the day customer is king kan. Jadi memang zamannya untuk inovasi dan startup mentality collaboration is one key. Kita overtime dikit nggak apa-apa last session ya. Saya ada beberapa pertanyaan penutup satu untuk semuanya nih, terutama yang udah senior lagi. What would you done differently? Kira-kira karena udah 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Tadi Gaery sih udah ya, what would you do differently? Nana bilang you would start earlier, tapi kalau dari Tokopedia, dari William sama Nadiem, what would you do differently looking back? Ada enggak? I will do it all again misalnya. Mungkin William dulu, William udah siap dengan jawabannya. What would you have done differently and why? Sadar bahwa waktu itu adalah currency paling berharga. Waktu itu adalah currency paling berharga. Jadi kalau saya dibesarkan dengan konsep sebenarnya uang itu lebih berharga dari waktu. Waktu kecil karena tidak punya uang, ya kalau bisa jalan kaki setengah jam ya jalan kaki setengah jam, jangan. Antitesisnya Gojek banget ya. Kalau Gojek kan waktu justru yang mau di solve dia ada. Tapi ternyata berubah, now you know. Which is awal-awal it's a great benefit advantage buat Tokopedia. Awal-awal Tokopedia juga gak punya uang kan. Ya, jadi semua, itu bisa. Semua nakamanya tuh punya waktu, ya udah kerja 24 jam, 24 jam jangan tidur segala macam gitu. Tapi ketika kami kemudian mendapatkan pendanaan capital, very quickly kita realize kita punya capital untuk di deploy, tapi tidak lagi punya waktu. Saya tidak mau punya EA sampai 300 orang, maksudnya punya personal assistant seperti itu. Sampai saya melakukan kesalahan yang sangat vital buat diri saya sendiri, men-set dua meeting yang penting di jam yang sama di dua tempat berbeda. Dan di sanalah saya merasakan bahwa hal-hal paling kecil pun harus saya belajar untuk mendelegasikan. Dan sampai sekarang saya sadar bahwa ya 24 jam itu you cannot really buy it. Gitu. Karena itu fix gitu ya semua orang. So what we do differently adalah lebih mengendalikan waktu dengan memanage waktu dengan baik. Apakah dengan PA atau segala macam gitu. Kalau Nadiem, anything you will do differently? I think for me, I would have made less decisions. You would have made less decisions dari awal gitu ya? Yeah. Jadi kalau ada satu kenapa? Hal yang mungkin saya bisa lakukan itu mungkin untuk dulu tuh mungkin selama setahun dua tahun pertama saya itu perilakunya lebih kayak general gitu, kayak general. Jadi kayak oke, ini situasinya oke, A, B, C gitu. Dan yang saya baru sadar setelah itu mulai tahun ketiga, dari ini tahun dari mulai aplikasi ya, karena itu baru full time saya. Tahun ketiga saya mulai sadar bahwa kalau saya kasih space aja sedikit aja lebih banyak space, saya bisa melihat sebenarnya solution yang dikeluarkan tim saya itu selalu sedikit lebih baik dari apa yang saya punya. Jadi saya tes sedikit lagi ya, bisa saya tes, oke coba. Saya jangan ngomong dulu, tanya aja dulu. What do you think? Jadi sebagai leader jangan buru-buru ngomong gitu, jangan langsung sok jawab. Nah itu over time semakin sering saya bertanya, what do you think we should do? Itu ternyata hal-hal yang mereka come up with itu seringkali jauh lebih baik. Biasanya kombinasi di antara dua ini yang terbaik. Jadi what I wish is, I wish I knew that from the very beginning, so I gave people more space to make their own decisions and to find their own solutions. That's good. Nana, you want to add anything to that? What would you have done differently selain mulai lebih awal gitu? Everything is masih awal sih ya, 10 bulan ya, that's not much. Iya, yeah, dan sekarang I want to second apa yang tadi William bilang soal selain time management juga attention management sih. Attention management, apa yeah. Itu attention management? Jadi karena walaupun kita sudah mengatur waktu begitu ya, Ini rapat ini, tapi kerap kali kita pada saat di waktu di mana kita harus melakukan itu, attention kita malah ada di tempat lain. Di rapat berikutnya atau di task berikutnya. Jadi sekarang selain time management, attention management itu juga betul-betul harus. Lagi jadi, PR gitu di. Jadi PR. Are you busier today compared to zaman metro dan? Yes, much more. Much more busier. Tapi mantra saya selalu busy is better than bored. Jadi alhamdulillah sibuk. Busy is better than bored. Oke, jadi I think thank you very much ke teman-teman ini. It's a great panel. Kita kasih tepuk tangan dulu. A lot of learning, kita bisa belajar bahwa memang transformasi dan breaking paradigm itu butuh tenacity. Tadi pagi juga ada yang bilang butuh grit gitu ya. Tadi kan butuh grit, apakah bentuknya apapun itu, tapi you need to grit, you need to be very vicious. And eventually when you found it,
when you in the zone, kayak tadi Nadi bilang, now we got it, I think all of these panelists harusnya udah in the zone, and everything is much be easier. Jadi, quoting again, William, silakan, gak apa-apa, gak sponsor, mulai aja dulu. Terima kasih banyak.